Hai geng, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Joe lagi. Hendaknya semua dalam keadaan ceria-ceria dan sihat-sihat selalu. Hari ni ada sikit projek Joe nak ceritakan berkenaan dengan adalah rasa. So apa projek dia? Jom kita follow Joe. Apa projek? Let's go geng. Okay geng, projek simple hari ni. Joe nak pasang ni. Ini kita panggil USB dashboard, dashboard USB, additional dashboard USB power. Dia datang sekali dengan voltmeter. So dekat bawah ni ada voltmeter. So kedudukan dia macam ni. Okay, USB port ni, additional USB port dekat untuk dashboard kita, yang kat mana yang ada setengah-setengah tempat. Nanti kita tunjuk yang macam mana additional pasangan dia. Dia ada penutup dan kita boleh buka penutup dia dan kita masukkan benda ni. Barang ni Joe beli dekat Lazada. Dekat Shopee pun ada, Lazada pun ada. Joe beli harga ni dalam RM17. Nanti Joe akan letak description dekat tepi ni dengan harga dia, dengan description dia di tepi sini. So nanti tuan-tuan boleh tengok. Okey, harga RM17. Dekat sini dia sediakan satu USB port dengan satu lagi voltmeter. Dia akan tunjuk voltmeter, berapa voltmeter bateri kita kat dalam kereta. Tapi ada yang jenis dua sekali charger, tapi Joe ambil yang jenis satu sahaja. Okey, di antara peralatan untuk kita nak pasang benda ni, ada beberapa peralatan yang macam Joe tunjuk ni. Ada orang ada yang minta Joe terangkan apa barang-barang yang Joe guna. So satu benda ni, dia datang sekali dengan kabel ni. Kalau pasal dia datang sekali dengan kabel ni, dengan plug socket dia, dengan sekali dengan fuse. Dalam ni ada fuse eh. Dia datang sekali dengan fuse ni semua sekali. So kita pasang balik. Tapi wire ni kita nak panjangkan sikit. Wire ni kita nak panjang dan kita nak sambungkan ke bahagian power supply. Jadi memerlukan wire extension. Wire ni boleh beli mana-mana apa jenis wire. Tapi kalau boleh pasang dengan menggunakan wire memang special untuk kereta. Cuma Joe tak gunakan wire yang special untuk kereta. Sebab Joe tak ada wire yang special. Oh sorry. Ini memang wire untuk kereta. Dia ada tulis kat sini untuk wire PVC, twin flat, flat, speaker, everything semualah. Ini memang special untuk kereta. So tak perlukan panjang-panjang pun. Kita hanya nak lebih kurang dalam 1 meter sahaja. Sebab kita nak sambil supply power daripada kotak fuse. Okay. Dan barang yang seterusnya, kita perlukan, ini kita bukan panggil wire cutter. Wire cutter ni wire cutter. Kita perlukan wire cutter. Yang ini penjalur wire kita panggil dia. Penjalur wire supaya kita nak buka ni kan, kita nak gunakan benda ni. Okey, nak buka wire, nak buka yang bahagian dalam wire ni, kita gunakan benda ni. Dan seterusnya sepanas 10. Lepas tu lighter. Lighter ni berhubung kait dengan string tube. String tube ni untuk penyambungan, kita nak buat penyambungan dan kita panaskan. Ini yang buatkan coverkan, string tube ni akan buat cover dan ini untuk panaskan dia. Jadi jom kita mulakan projek. Okey. Okey tuan-tuan, sebelum kita nak pasang benda ni, sebenarnya kita memerlukan wire yang panjang untuk wire positif, wire merah ni. So kita nak sambungkan wire ni dengan wire yang kita beli tadi ni. Jadi sebelum tu, kita akan keluarkan wire yang bahagian dalam ni. So lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang macam ni. So bila kita dah keluarkan wire ni dan kita nak keluarkan juga wire yang ini, so boleh je nak gigit sebenarnya kan. Tapi kita nak buat kerja jadi kemas dan profesional. Okey, so kita ambil ni, kita ambil satu ni. So kita akan keluarkan wire dia macam ni lebih kurang lah. Okey, jadi Joe dah keluarkan wire dia ni. Okey, dan kita nak sambung dengan wire yang merah tadi. So wire yang dia disediakan tadi tu, dia dah sediakan dengan soket sekali. Kita buka dulu soket ni dan kita nak buat penyambungan wire merah dengan wire yang kita beli tadi ni. Tapi sebelum tu jangan lupa kita nak pasang string tube siap-siap. Okey, string tube ni banyak kegunaan dia. So untuk mengelakkan berlakunya shortage, memang kita gunakan string tube. So paling baik, kalau paling bagus kita solder dia sebenarnya. Tapi minta maaf, Joe tak ada kesempatan untuk solder sebab Joe nak buat benda ni urgent dan untuk demo sahaja. Okey, jadi sebelum tu kita masuk string tube dekat dalam ni. Okey, kita masukkan string tube dan kita buat penyambungan wire. So ikat cantik-cantik lah.
ada banyak cara sambungan wire, tapi Joe buat yang simple sahaja. Okey, kita pusing. Sebenarnya ada banyak cara eh. Ni Joe buat cara yang paling simple sekali. Okey, lepas tu kita tarik dia ke tepi macam ni dan kita masukkan string tube. Okey geng, bila kita dah sambung buat penyambungan wire, dia dalam keadaan bentuk macam ni. Dan lepas tu, okey, dalam bentuk macam ni eh. Lepas tu kita tolak string tube ni masuk. Pada ngam-ngam je string tube ni. Tolak string tube ni masuk dan dia tutup macam ni. Tapi string tube ni masih lagi boleh bergerak sebenarnya. Itu gunanya lighter tadi. Okey, so kita nak on lighter ni. Oh, tak boleh on pula. Okey, so ni lighter. So jaga eh, api ni tajam eh. So kita panaskan dia. Kita jangan bakar, kita cuma nak panas saja. Bila kita panaskan dia, dia akan mengecut dan dia akan buat, dia akan menyambung sendiri. Okey, cantik, ngam-ngam, cun-cun je. Kita buat dia. Terbakar. Jaga eh, jangan bagi sampai terbakar eh. Okey, bila kita dah sambung, kita tunggu dia kering kejap. Kita tunggu dia mengecut dan dia sejuk. Lepas tu dah okey dah. Dah cantik dah penyambungan kita. Alright. Okay, so kita nak pasang barang ni. Kita nak pasang voltmeter dengan USB charger ni dekat dalam kereta Azar Joe ni. Ni Azar Joe tau. Dengan apa lagi? Dengan barang-barang peralatan ni pun kita nak bawa sekali. So, kita cuma bawa sepanas 10 sahaja. Yang dengan panggil apa ni? Panggil apa tadi? Penebat wire. Apa bukan penebat wire ni? Penjalur wire. Dengan penjalur wire. Okey, jom. Jom, let's go. Kita pasang kat kereta. Okey, langkah pertama. Langkah pertama dari dulu, langkah pertama. Lepas tu langkah kedua, langkah ketiga tak cerita kan. Okey, lebih kurang lah eh. Tuan-tuan ikut je apa step saya buat ni. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi, saya pun macam saya cakap sebelum ni, maaf. Saya pun pengguna juga macam tuan-tuan. Saya beli dan saya pun mencuba. Jadi tak jadi, itu belakang cerita, cerita nombor 2, nombor 3 lah macam tu. Tapi kita nak mencuba benda ni. Langkah pertama, kita kena buka dulu dashboard ni. So untuk produk Azar, buka di bahagian bawah ni. Untuk kereta-kereta lain, tuan boleh cuba cara lain. Tapi kita nak gunakan port ni. Kita nak buka port ni dan kita nak gantikan dengan benda ni, supaya kita boleh guna charger tu dekat sini. Okay, so kita langkah pertama, kena buka kat bawah ni, tarik je untuk produk Azar. Tapi sebelum tu keluar dulu, ada duit shilling macam-macam kat dalam ni. Keluar dulu, letak kat bawah ni. And lepas tu kita tarik benda ni. Tarik macam ni, tarik macam ni dan keluarkan dia skrat je. Kita tak nak keluarkan semua, kita nak keluarkan separuh je. Okey, lepas tu kita nak kena cabut ni dulu supaya untuk memudahkan kita nak buat kerja. So just tekan, tarik macam ni, cabutkan. So dia terbuka macam ni. Tapi Joe adalah lampu-lampu lain dekat sini yang wire dia tak cabut. Kalau kereta yang biasa boleh je cabut dan terus cabut lah. Okey, Joe ni, Joe kena agak sempit sikit kerja Joe. Lepas tu, Joe tolak benda ni. Benda ni cara nak buka dia, tekan ni dua ni dan tarik keluar. Simple je. Nampak tak? Ni cara masuk dia. Nak keluarkan dia, tekan bawah, tekan atas. Lepas tu keluarkan. So, dia dah keluar dah penutup ni. Dan kita nak masukkan benda ni dekat sini sebenarnya. Bolehlah terus masukkan. So, terus masuk kat sini. Kita gantikan dengan charger. Benda ni boleh cari ya, dekat Lazada, Shopee ada. Tulis je US, dashboard USB. Additional punya dia dah ni. Ngam-ngam, dia fit je benda ni. Cukup-cukup je eh. Okay, so wire ni kita tarik keluar dulu. Wire ni kita tarik keluar macam ni. And then lepas tu, kita nak buat penyambungan wire tadi ni yang dia bagi dah, yang kita dah sambungkan tadi. Okay, satu wire yang panjang ni, kita nak tembuskan dia ke sana. Okay, jadi agak rumit sikit kerja kita. Kita masuk je dulu wire ni ke sini. Kita settle bahagian sebelah sini dulu eh. Senang, kita settle bahagian sini dulu. Tarik je wire ni ke sini. Okay, tarik dia sampai dia ke bawah. Okey, lepas tu wire yang hitam ni, dia ada sediakan sekali dengan ring punya clip ni. Kita nak touch mana-mana body yang mengalirkan positif grounding wire, negatif. So grounding wire. So Joe nak tap dekat dia ni. So ini wire, ini antara satu grounding punya screw lah. So mana-mana screw pun boleh sebenarnya. Janji screw tu
solid metal punya skru kalau boleh, jangan ada bercat. Lepas tu dia pun boleh grounding kan sekali dengan power ni. So ini wire negatif tadi eh. So Ju akan buka ni, lebih kurang lah eh, Ju buka kat sini. Alright gang, Ju dah tapkan dia. Nampak tak wire negatif tadi, Ju tap dekat skru sini saja. Sebenarnya mana-mana skru pun boleh eh, Ju tap kat skru sini. Okay, lepas tu kita nak pasang bahagian sini. Sebab bahagian sini kita dah settle dah kerja, cuma kita nak tarik wire yang tadi tu pergi ke sana. So pasang balik ni clip untuk side mirror punya controller. And then lepas tu kita masuk balik wire ni tadi, wire yang kita dah tarik keluar tadi tu. Sebentar ni. Ni wire yang tadi tu, soket tadi tu, soket tu kita sambung je balik dengan yang dia dah sediakan ni. So sambung, jangan terbalik, dia memang ada clip dia dengan dia takkan terbalik lah. Kalau pasang macam ni pun dia takkan boleh. So pasang ikut klip yang dia bagi ni. Okay, so dah selesai bahagian sini. Dan kita tutup, tutup balik, kita perkemaskan balik. Alright, so bahagian sini dah selesai. So kita simpan sini sebab side sini kita dah settle. Lepas tu kita nak pergi sebelah sana, kita nak tap wire ni. Tapi sebelum tu, wire ni tuan-tuan kena lalu di bawah dashboard ni dan tembus ke sana. So tuan-tuan kena carilah jalan dia kot mana. Macam saya, saya memang akan lalu dekat bawah ni terus dan tembus ke sana. Betul-betul di bawah belakang radio saya lalu benda ni eh. Okey, jom kita pergi belah sana. Kita kena cari laluan yang selamat. Laluan yang selamat dengan berkesan, so tak mengganggu wire-wire lain. Sekejap sebentar eh. Okay, wire pun kita dah dapat keluar kat sebelah sini. Kat sebelah sini pun kita nak bagi dia laluan yang cantik dan kemas. So kita tak nak ada gangguan apa-apa wire lain kat sini. Tapi jom memilih untuk laluan sini. Okay, so wire dah sampai sini. Lepas tu Joe pilih tap switch yang atas sekali. Okay, so cabut fuse yang atas ni. Cabut fuse yang paling atas ni. Nampak ke? Boleh nampak ke? Okay, cabut fuse yang paling atas. Kalau ikut Azhar, ACC. So mungkin fuse untuk aircon ni. Tapi Joe boleh je mana-mana fuse yang mendatangkan power. Tapi sebelum tu Joe cabut sebentar. Okay, Joe nak beritahu, Joe cuma bypass je dekat fuse ni. Tapi cara ni tak bagus sebenarnya. Kalau boleh tuan-tuan beli ada satu fuse tap. Fuse tap yang memang khas untuk bila tuan-tuan nak tap dari fuse nanti. Nanti Joe akan letakkan description sebelah ni jenis fuse tap yang bagus untuk tuan-tuan nak tap ni. Macam Joe tak sempat nak beli, so Joe bypass je dekat fuse ni. Tapi cara ni tak bagus, so Joe tak galakkan lah untuk gunakan cara ni. Tapi boleh lah, sebab Joe hari ni Joe cuma nak demo kan saja. Okay, so kita nak buka wire ni. Kita buka panjang sikit. Kita buka panjang sikit. Dan kita tarik. Okay, so Joe dah buka. Kita letak kat bawah. Wire ni kita pisahkan dua. Ini kita pisahkan dua dan kita ambil balik fuse tadi. Tapi cara ni tak macam Joe cakap eh, cara ni tak bagus eh. So kalau boleh jangan praktikkan cara ni. Cuma Joe tak ada apa. Joe tak sempat nak beli fuse tap tu. So kalau tuan-tuan bagus, tuan-tuan beli dulu fuse tap tu. Sebab fuse tap tu kena order. Dekat sini tak banyak eh. Susah nak jumpa kat kedai. Tapi Joe akan tunjuk lah. Nanti boleh tengok dekat tepi video Joe ni, Joe akan sertakan jenis fuse tap yang bagus tu. Okay, so Joe dah tap macam ni. Okay tuan-tuan, Joe dah sambung. Penyambungan dia lebih kurang macam ni. Tapi tak selamat eh. So kalau boleh nanti gunakan memang fuse tap punya ni lah. So lepas tu Joe masukkan string tube untuk keselamatan. Yang orang kata keselamatan tambahan lah. Tapi jangan terlalu rapat sangat. Lebih kurang macam ni je. Lepas tu kita panaskan dia. Kita panaskan dia. Tapi kena buka sikit. Okey, lebih kurang macam tu je. Dan kita panaskan dia. Okey, lebih kurang eh. Jangan terlalu panas nanti terbakar pula. Sampai terbakar pula string tube. Lepas tu,
kita tolak je dia ni masuk kat dalam ni, masuk balik dekat dalam fuse tempat tempat yang kita buka tadi. So Ju ambil dekat atas tadi, Ju letak balik dekat atas. So tekan dia kuat-kuat. Okay, so kita dah selamat dah, dah masukkan dia balik. Okay, so tekan dia balik, tekan dia bagi ngam-ngam. Tapi nanti Joe pun akan tukar fuse step tu. Ini tak selamat sebenarnya. Okay, lepas tu kita dah tekan dia. So kita dah pasang dalam ni. Buka ni. So kita dah pasang. Lepas tu kita nak tutup balik lah dashboard ni. Kita nak tutup balik glove box. Dia panggil ni glove box . Joe pun tak tahulah ni apa glove box dia panggil. Okay, alright, projek kita dah siap. So kita nak test berfunction tak benda tu. Okay, jom kita test. Okay, sekarang Joe nak test benda ni, menjadi tak menjadi projek kita. So bila kita on je kunci, alright, dah nampak tak menyala lampu voltmeter ni dah menyala. So menunjukkan ini power bateri. So kita boleh check, kalau kata bateri ni voltmeter ni drop daripada 12 mungkin 11 ke 10, so bateri dah, dah mula nak dalam keadaan bateri tu dah mula nak kong. Jadi charger masuk dekat sini. So Joe nak test. So Joe ada beli satu kabel charger yang fleksibel macam ni, dan kita masuk kat sini dan kita test tengok ada tak power dia. Okay, nampak tak ada power masuk ni. So bila tuan-tuan memandu, tuan-tuan boleh letakkan handphone dekat tepi ni saja. Ni stand, contoh stand Joe pakai, Joe guna. So charger pun dah masuk kat sini, nampak tak ada charger masuk. Dan tuan-tuan boleh stand dekat sini, so tak mengganggu orang lain kalau tuan-tuan nak pakai GPS ke apa ke semua kat sini. So lebih kurang macam tu lah. Jadi projek kita ni dah berjaya. So ada charging masuk. Alright, so siap projek kita hari ni. Okay gang, siap projek kita hari ni. Itu saja projek, tip projek dengan tips yang Joe nak bagi kat, kat tuan-tuan hari ni. So semoga tip ni mendatangkan apa nak cakap pun, kebaikan untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kalau ada apa-apa cadangan ataupun komen ataupun cara Joe dibuat salah, boleh komen dekat bawah, nanti Joe akan baca dan Joe akan reply. Terima kasih banyak-banyak. Semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat, dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan baik-baik. Okay gang, yang baru dalam channel Joe, jangan lupa subscribe. Okay, terima kasih gang. Assalamualaikum.